Udah pada buka? Enak bukanya? Enak dong, tadi nasi tuh mah. Kalau ini dari bawah dong, kalau itu begini. Iya, naik dong ke atas. Suaranya masih keras sekali yang sana. Saya nggak bisa keras soalnya. Iya. Udah dikasih tahu. Kan? Saya memenuhi undangan untuk menghadiri acara buka bersama dengan anak-anak yatim yang sudah direncanakan sejak minggu lalu. Jadi kemudian saya hadir dan alhamdulillah tadi sudah bersama-sama dengan anak-anak yatim. Mudah-mudahan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang nanti akan bisa melampaui cita-citanya. Wah, macam-macam buat anak-anak itu. Manis tadi kan sempat ketemu Pak Paloh, apa sih yang diomongin Pak? Kalau tadi santai aja karena kita buka bersama, jadi lebih banyak bicara ya cerita tentang buah, tentang makanan, cerita macam-macam soal itu. Tadi Pak Paloh kan tadi ketemu Pak Prabowo. Iya, saya rasa itu sesuatu yang baik. Ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Tapi katanya Nasdem ini 50-50 Pak, bisa gabung ke Partai. Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Jadi kata Pak Paloh 50-50 bisa bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, Pak? Kami masih terus konsentrasi untuk proses di MK. Dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Apa nih? Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini, semuanya sifatnya spekulatif. Karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober. Dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Pak, yang dilakukan Pak Prabowo ini kan polanya seperti Pak Jokowi 2019, merangkul lawan untuk masuk ke pemerintahan. Kalau seandainya nanti diajak bertemu dengan Pak Prabowo, Pak? Kita semua saat ini sedang konsentrasi di MK. Memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil, dengan tidak bisa imparsial dan menjunjung tinggi nilai kejujuran kebenaran. Itu aja. Pak Anies, ada kekhawatiran nggak sih Pak Anies ini dengan pertemuan tadi Pak Surya dengan Pak Prabowo bahwa dukungan Partai Nasdem terhadap upaya Pak Anies dan Caimin di MK ini akan gembos gitu Pak? Setahu saya, MK itu ada pengacara. Dan Pak Sekjen tadi cerita, ada 12 pengacara yang didukung dari Partai Nasdem. Jadi, publik nanti bisa menyaksikan. Jadi menurut saya pada saat ini, apapun spekulasi dan lain-lain, tidak bisa disebut sebagai fakta. Nanti lihat aja dalam perjalanannya. Pasca putusan KPU kemarin penetapan hasil itu apakah ada komunikasi dengan Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Tidak ada. Berpengaruh juga pada pembunuhan? Apa? Pertemuan hari ini berpengaruh juga? Bisa menggagalkan apa? Nggak tahu, kita lihat aja nanti.
tapi tetap ya Pak untuk hak angket dan... Kalau hak angket itu harus tanya kepada teman-teman partai ya. Kalau kami hanya bisa mengomentari yang MK. Enggak. Kalau angket kami tidak bisa komentar. Nanti tergantung kebutuhan yang disampaikan oleh para pengacara. Karena kami sudah memberikan kuasanya, nanti tim hukum yang akan memprosesnya, tim hukum yang akan memberitahu. Bila menurut tim hukum perlu, ya kami datang. Bila menurut tim hukum tidak perlu, kami tidak datang. Pak Anies, cukup dalam, ya? Dalam pertemuan hari ini, Cak Imin kok nggak ikut bareng sama Pak Anies ke sini? Tadi kan kayaknya di internal. Iya, jadi setahu saya memang kegiatan ini kegiatan internal DPP. Yang saya diundang sejak seminggu lalu Pak Sekjen ngabarin saya. Jadi itu sebabnya. Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi menteri di kabinet Prabowo itu benar enggak sih Pak katanya? MK-nya belum selesai. Nah, MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.